benar. Jadi saat ini kembali lagi bersama saya Tini. Dan 3.400. Iya, wah. Enggak saat ini saya sedang berada di Pasar Sentral Makale Tribuners, dan di sini sudah bisa untuk melakukan transaksi ya menggunakan aplikasi Kris. Jadi untuk Tribuners yang ingin ke Pasar Sentral Makale, Pasar Sentral Makale saat ini sudah bisa melayani Anda dengan transaksi melalui aplikasi Kris. Jadi kalian hanya men-scan barcode di luar tunai ya, Tribuners. Jadi seperti inilah keadaan di pasar tradisional Tribuners. Tribuners bisa menyaksikan sendiri bahwa di sini ada banyak sekali beragam jualan-jualan dari masyarakat Tribuners. Ada yang jualan sayur pangi, bumbu-bumbu dapur, sabun-sabun, minyak, dan semacamnya Tribuners. Untuk kalian yang juga pengen membeli alat make up, di sini juga tersedia Tribuners. Jadi seperti pada pasar tradisional pada umumnya Tribuners, pasar tradisional ini tidak dipeta-petakan ya, bahwa di sini jualan A, di situ jualan B. Jadi semuanya tuh sama aja, hamba rata ya Tribuners. Oke, Tribuners. Jualan lainnya juga ada Tribuners, seperti souvenir dan kain-kain toraja. Baju-baju toraja juga ada yang dijual di sini. Kalau kita ke arah sana Tribuners, ini khusus jualan pakaian toraja. Dan di atas lantai 2 saya tidak tahu di atas ada transaksi apa. Baik Tribuners, jadi di sini memang khusus jual aksesoris toraja ya, yang stand ini. Baik Tribuners, kita naik dulu ke lantai 2 untuk lihat ada apa di atas. Jadi sekarang pasar Makale itu ada 2 lantai ya Tribuners. Lantai 2 ini khusus jual pakaian ternyata. Jadi beginilah suasananya di sini Tribuners. Ayo kita turun dulu. Wah,
Ini saya masih di lorong yang pertama ya. Biasanya kalau kita masuk ke lorong di belakang-belakang itu bakalan banyak yang jual-jual ikan. Nah, kalau ini tuh unik, Tribuners. Jualan sendal, jual lagi obeng. Oh, ini peralatan-peralatan rumah tangga, Tribuners. Ini senter-senter ya, kabel-kabel. Di sini penjual emas, Tribuners. Sebenarnya langsung ada penjual emas, Pak. Oke, Tribuners. Kita lanjut lagi ke sebelah sana. Ini gambar anak. Buna pasak lu. Muntunah sangat juga begu. Nanti enak kiri. Tau-tau, teh aku putih. Oh ya, makasih. Oke, Tribuners. Ini kita udah masuk ke lorong yang lain. Dan biasanya di lorong-lorong ini bakalan banyak yang jual-jual sayur-sayuran gitu. Dan oke, Tribuners, sekian dari saya, Tribuners, dan see you next time.